Yo, what's up? Welcome back to my channel, Andre Wimoto Vlog. Jadi di video gua kali ini, kita akan mereview sebuah unit motor ya. Motornya sudah ada di depan gua. Ini motornya. Nah, untuk motor ini kepunyaan mekanik gua ya, mekanik Beten Lemo. Nama Beten Lemo Garage. Jadi untuk bengkelnya di Beten Lemo. Kalau kalian nggak tahu Lemo, share aja di Google. Oke, langsung saja kita undang untuk yang punya motor atau ownernya. Oke. Selamat sore deh. Halo sore, Bang Andre. Oke, ketemu lagi deh ya. Kalau Erik ini salam apa nih deh? Salam raja. Salam raja. Oke. Salam raja buat kalian yang punya Erik di rumah, salam raja. Gimana salamnya? Oke nih. Oke, untuk Erik ini udah lama jadi nih deh. Kalau ini baru jadi. Baru jadi. Jadi langsung seperti ini apa dulu tahun berapa? Tahap. Untuk basicnya Eric King tahun berapa nih deh? Basicnya Eric King Cobra 95, Cobra terakhir. Cobra terakhir tahun 95. Kalau Cobra terakhir, Cobra termuda lah ya. Terakhir. Termuda ya kan, termuda. Oke, langsung untuk motor ini diubah jadi tahun berapa nih deh? Untuk trimnya. Ini gua senengnya sih sama 2004. Oh, 2004. Jadi konsepnya 2004. Jadi untuk di STNK plat apa nih deh? Kalau STNK memang plat Bali. Plat Bali ya. Plat Bali. Jadi Bali tuh DK, depannya DK. Oke, untuk restorasi ini jadiin tahun berapa nih deh? Kalau untuk restorasi gua punya konsep tahun 2004. 2004 memang. Memang demen suka dengan stripping seperti ini deh. Memang suka sih kalem. Gahar gitulah. Gahar ya, simple tapi iya, gahar ya. Iya. Kalau untuk original. Lanjut kita langsung saja untuk ke spion. Spion ini pakai yang original nih deh. Iya, original. Original. Untuk harga nih berapa nih deh? Biar teman-teman ada bayangan di rumah kalau pengen restorasi, restorasi motor ke original mungkin udah lama speknya, spek jambret apa style Bandung style kan banyak. Kalau dia pengen restorasi untuk spionnya tahun berapa? Spion pakai tahun berapa nih deh? Tahunnya untuk spion Eric King New. Tahun muda lah ya. Untuk spionnya tahun muda seperti ini. Jadi untuk harga? Kalau harga mungkin sepaket 100 ribuan. 100 ribuan ya, paket ya. 100 lebih lah kira-kira. 150. Lanjut karena untuk restorasi ini nyicil ya, tahu gua ya. Bertahap. Bertahap. Bertahap bukan nyicil sih. Kalau nyicil. Nyicil rumah. Ini bertahap untuk restorasinya bertahap, jadi satu-satu lah diselesaikan untuk ini. Lanjut kita ke depan lagi, speedometernya pakai apa nih deh? Speedometer memang pakai yang oriannya sih, ori new dia. Ori new ya. Untuk harga nih speedometer berapa deh? Kalau untuk speedometer harganya kalau yang baru gua beli bekas sih, copotan. Beli bekas copotan harga berapa? Copotan 500 ribuan. 500 ribu. Jadi untuk copotan agak 500-an, mungkin untuk yang ini gua tahu kira-kira 1 jutaan deh. Iya, yang baru. 1 jutaan untuk yang barunya untuk speedometernya. Lanjut kita ke stang deh. Stangnya pakai stang apa nih? Untuk stang original sih, Eric King ya. Original Eric King. Eric King new ya. Original Eric King. Tahun muda sih dia. Oke, lanjut untuk handle kanan kiri nih deh. Emang original originalnya nih deh. Kalau ini handlenya masih bawaan Cobra sih. Bawaan Cobra ya handlenya ya. Belum sempat ganti. Master set handle masih bawaan Cobra sih. Untuk mas dia, masternya ini. Ini ciri khas Cobranya nih. Ini ada apa namanya ya? Bergelombang. Ah, bergelombang. Lanjut untuk masternya juga kecil bawa, ya agak besar ya kalau Cobra. Oh, agak besar. Ini maksudnya nggak tinggi gitu loh deh. Iya kalau ya kan? Cobra memang kalau yang besar, new tuh agak tinggi. Oke, lanjut kita ke hand grip nih deh. Hand grip kanan kiri pakai apa nih? Hand grip gua set original. Oh, ini pakai original. Tahun muda deh. Iya, tahun muda. Nih, oke. Jadi hand grip pakai tahun muda untuk jalurnya ini. Bukan standar deh ya? Iya, yang standar variasi sih ini. Oh iya, iya maksudnya gua bukan standar variasi. Iya, kalau harga berapa deh? Kalau jalurnya? Iya. Jalurnya 50 ribuan sih. Orinya juga sama 50 ribuan. Lanjut untuk hand grip? Hand grip sekitar 50 ribuan juga 50 sih. 50 ribuan. Oke, jadi ini nyaman sih deh ya. Iya. Untuk nyaman. Dipakai touring itu enak. Lanjut untuk saklar.
atau holder deh ya? Iya, orang sebut holder kanan kiri. Holder saklar satu set gua beli yang original 300.000, hampir 400. Anjir, perih banget sih kalau original ini holder aja 300 beli holder. Ini masih apa namanya? Memang new dia, punya ya, new dia. Lampu senja, lampu full ya. Oke, lanjut kita yang depan dulu lah ya. Yang depan, lanjut untuk reflektor. Reflektor depan atau lampu depan ini pakai apa nih, Dek? Ini pakai yang ori gua. Original deh ya? Iya, set original ya. Set original reflektor, yang punya new deh ya, ya new. Karena oval. Tulisannya mahal. Original. Untuk harga nih, Dek, berapa nih, Dek? Gua beli copotan, cuma ganti ring batok yang baru gua biar agak kinclong lah. Baru lah ya. Gua ya, belinya 500 ribuan sih yang copotan. 500 ribu yang copotan. Ini beli lagi nih lain. Iya, beli lain lagi. Jadi totalnya sekitar 800 ribuan. Anjir. 800 ribuan cuman beli untuk lampu depan doang ya. Sekarang zamannya sih banyak yang pakai yang ini deh. Yang Daymaker. Daymaker ya, Daymaker yang banyak itu loh. Iya, yang mata 10 banyak sih modelnya. Kalau yang main original ya jangan pakai yang itu. Tapi kalau malam terang banget tuh deh. Terang sih, Daymaker. Lanjut ini kupingan. Nah, kupingan ini pakai apa nih, Dek? Kupingan gua pakai set original. Ya. Set original ya. Lanjut untuk kupingan sama bracketnya nih harga berapa nih, Dek? Kalau kupingan bracket sekitar paling enggak 400 ribu sampai 500 ribuan lah. 400 ribu sampai 500 ribu. Originalnya. Originalnya. Spare part original. Gila. Harga gini aja udah 500 ribu. Aduh, perih kalau main original. Makanya nyicil. Kalau enggak nyicil ya sakit hati. Lanjut untuk apa namanya? Lampu sen. Nah, lampu sen ini sepaket berapa? Kan cepat jadi ya, depan belakang. Kalau untuk lampu sen gua pakai original sih, sepaketnya 600 ribuan. 600 ribuan. Lipat paket 600 ribuan. Itu beli baru. Barunya. Baru. Ya. Oh, mungkin sekarang sulit nyari kalau lampu sen yang Cobra deh kali ya. Iya, yang Cobra. Enggak produksi soalnya, enggak ada stok. Gila, kalau kalian punya stok di rumah mungkin orang yang nyimpan gitu kan. Yang bekas lah. Gila harganya, juga harganya. Gila harganya. Mungkin dia punya kan dulu Cobra nih deh. Iya, masih sih di rumah. Masih. Kalau mau ada yang mau beli boleh. Botak lelang tadi. Botak lelang. Lanjut kita ke AS nih. AS-nya pakai apa nih, Dek? AS original sih. Masih original ya. Apa harga deh? Kalau untuk AS-nya satu set kiri kanan 400 ribuan sih yang original. 400 ribuan ya. Lanjut kita ke spakbor, belum diganti kan? Belum diganti, masih bawaan dulu sini. Belum sempat ganti. Oke, masih bawaan motor. Lanjut untuk bottomnya deh, masih yang bottomnya Cobra udah, deh ya? Iya, gua Cobra, masih gua modif. Cobra. Gua modif jadi new. Jadi new. Cobra. Bedanya kalau Cobra sama new apa nih deh? Kalau bedanya Cobra sama new, yang new pegangan kalipernya atau pala babinya lebih di bawah. Iya, tahu gua kalau yang ini perbedaan ini ada lagi enggak selain ini untuk pegangan gini kepala apa namanya? Kalipernya atau kepala babi. Ada enggak? Kalau itu sih kalau yang Cobra sih ada tempat seal sih di sini biasanya di atas. Tempat seal. Mm-hmm. Oh, jadi udah dilangin sama Dek. Iya, gua dempul sih. Oh, biar jadi kelihatan kayak new ya. Bottomnya kelihatan kayak new. Perbedaannya berarti di sini lah, biar ada garis deh ya. Ada garis dia. Oh, ada garis. Empat seal. Sama pegangan kalipernya lain juga Cobra sama new. Gua kalipernya gua pakai yang Cobra sih original bawaannya lama deh. Oh iya, kalau untuk yang new ini dua piston. Dua piston ya. Cobra satu piston. Oke, bedanya itu. Lanjut untuk apa namanya? Pelek ban untuk piringan cakram. Piring apa namanya? Ini dulu trommel. Ini habis berapa nih deh? Set depan belakang. Set depan belakang ini. Kalau ini kan ring 18 kan yang iya, original. Iya, 18 ya? Original. Habis berapa nih deh? Kalau yang original perasaan di AD deh. Iya, di kanan dia. Di kiri dia gua salah pasang nih. Mana deh? Sebenarnya sih di kanan. Pasti di kanan ya. Oh, ini. Oh, berarti benar original nih. Setahunya gua itu di AD. Gua beli baru sih original. Banyak dari jari ini pakai apa deh? Original nih. Original. Kenapa enggak pakai DDR biar kinclong? Enggak enak sih, cepat karat sih dia. Cepat karat. Ini tapi mati deh. Iya, memang. Kalau gitu ya, kalau original ya. Bahannya beda. Oke, jadi untuk kaki-kakinya nih habis berapa nih? Atau apa namanya? Pelek sama ban habis berapa nih? Kalau untuk kaki sih gua habis 1 jutaan sih set. 1 jutaan ya? 1
Trommel kan trommel bawaan juga dia. Jutaan sih setan. Dipake bannya apa nih deh? Untuk ban standar ya, R25 IRC dia. Oh emang standar, ban ban standarnya IRC ya emang. Tapi di tikungan enak gak deh? Nah, hati-hati aja lah. Agak ngeri sebenarnya. Agak licin sih. Agak licin. Tapi ya, untuk keawetan mantap sih. Lanjut kita agak ke belakang lagi. Untuk apa namanya ini ya? Sein. Hah? Klakson ya? Sein klakson. Sein klakson pakai apa nih, Dik? Untuk klakson gua pakai original sih. Pakai original ya. Sama bracket. Tapi ini yang ini memang gini, yang iya. Oke, yang ini berarti yang gini. Kalau yang Cobra perbedaannya apa deh? Kalau Cobra agak sama sih, tapi dia tempatnya di depan nih. Oh iya, lampu. benar. Ya, Cobra di depan ya. Jadi untuk harga ini berapa nih deh, beli deh? Harga berapa ya? Gak dulu. Sennya aja 300 ribuan kalau nggak salah. 300 ribuan, dua ya. Mm-hmm. Lanjut, bracketnya belum? Belum bracket dia. Bracket berapa kira-kira? Bracket paling 100 ribuan. 100 ribuan ya, kira-kira 400 ada ya, lah ya. 500-an lah. 400-500 untuk originalnya. Mm-hmm. Lanjut, kita belum ngomongin untuk... Nah, nanti aja lah. Lanjut kita ngomongin untuk apa namanya? Headcop. Headcop pakai apa nih, Dek? Head masih bawaan yang Cobra-nya. Bawaan Cobra-nya, lanjut bloknya? Bloknya gua ganti udah YP1. YP1. Hmm. Udah YP1. Jadi untuk blok original, udah YP1, ya. Udah original. Untuk bloknya nih habis berapa nih, Dek, untuk di mesinnya? Kalau di bloknya. Di mesin blok halter gua habis. Kalau halternya udah baru nih ya? Udah baru gua ya, pakai yang new. Yang new. Kalau Cobra tuh ada garis juga di sini. Iya. Ada garis di sini Yamaha dia. Uh-huh. Sini Yamaha, di sini kosong kalau Cobra. Tapi udah di repaint juga nih dia. Udah repaint. Jadi untuk ini sama blok halter sama bloknya habis berapa nih? Kalau blok sama halter sekitar 2 jutaan sih, 2,5-an. Gue pakai yang halternya ori copotan sih, gue repaint. Ori copotan tapi udah di repaint lagi. Ganteng sini, cakep. Lanjut untuk karbunya masih standar deh ya? Masih bawaan Cobra juga. Dia. Berarti mesinnya ini udah apa namanya? Masih standar lah. Masih standar lah. Standar Cobra ya. Cuma ganti luarnya aja sih, blok sama halter. Ya, tahu gua soalnya yang di review yang kemarin ya, di review kemarin yang gua pernah nge-review motornya dia di bawah pohon jambu itu masih spek. Masih mungkin ya dia. Spek. Tapi udah downgrade ya. Iya. Ya, kalau yang dulu kalian tahu motornya dia aduh, kencang banget kalau di apa namanya di pantai. Kelas 2 tak ya kalau di pantai ya. Tapi sekarang semi lah. Ya standar semi. Lumayan. Udah enak. Makanya gua pengen beli RX King gara-gara dia juga sih. Lanjut untuk ini berarti habis 2 jutaan deh ya. 2,5 ya. Halter sama ini blok. Sama bloknya. Lanjut kita ke knalpot deh. Baru kayaknya nih knalpotnya deh. Knalpotnya gue baru beli original. Original spare part ya. Knalpotnya original spare part. Leher sama knalpot habis berapa deh? Full set ya. Full knalpot. Set ya. Habis berapa beli, tuh? Beli 900 ribuan lah kalau di Bali full set. 900 ribuan full set. Iya. Berarti ini suaranya standar? Standar ya. Nggak ada dibobok? Nggak ada dibobok. Berarti memang mainnya standar. Biasanya kan ada, walaupun standar, mainnya dia beli bobok. Aktek gitu kan. Iya, gua nggak suka sih, berisik. Jadi ya berarti udah tua, berarti ngikutin umurnya. Ngikutin mekanik. Aduh, lanjut untuk apa ya, footstep deh? Iya, footstep belakang. Gua beli yang ori copotan sih. Ori copotan, di repaint lagi ya? Iya. Harga berapa tuh deh ori copotan deh? Harga berapa ya? 200 ribuan. 200 ribuan, lanjut repaintnya? Repaintnya, kalau full gua repaint 2 juta sih, full semua repaint. Ya? Oke, okay, untuk repaint, jadi untuk udah semua ya, repaint bukan ngomongin ini aja. Untuk repaint, udah sama body deh? Body full. Body juga di repaint juga nih? Body full body, juga. Body berarti body... tangki dan semua udah full motor ini habisnya 2 juta untuk di motor Eric King mekanik atau Virgo. Oke, lanjut ini deh, belum kita bahas ini deh. Untuk belakang nih anyar nih, masih baru, bukan milik Cobra ini kalau gua. Untuk harga nih berapa nih deh? Shockmaker belakang gua ganti pakai yang new baru original 500 ribuan sih. 500 ribuan satu set. 500 ribuan untuk yang shock Eric King New ya. 500 ribu ya.
ya kalian kalau apa namanya total untuk motornya ini mungkin ada udah ada perkiraan, udah ada bayangan untuk restorasi ke original. Gak kalah gini sih, gak kalah perih sama yang main head-on deh ya, sama spare-spare mahal, gak kalah perih untuk yang original. Oke, kita lanjut yang ke belakang nih deh, belakang aja kali. Platnya juga unik juga nih deh ya, berarti dari dulu beli, memang beli baru apa bekas dulu deh? Bekas sih, punya paman dulu. Oh, punya paman dulu. Platnya juga cakep juga. 4, 6-nya 4, tapi ini bayar pajak juga deh. Bayar pajak. Perih pajak. Minta tuh nomornya gini ya, request ya. Memang bawaan ya dulu. Memang bawaan. Dulu kan nggak ada istilah pajak nomor. Tapi sekarang? Ada. Enggak, maksudnya ini enggak bayar normal untuk pajaknya. Pajaknya normal. Normal cuman, kan? Cuman, soalnya kan dapat, memang dapat plat nomor ini kan. Gini. Oh, kirain request. Kalau request sekarang ya bayar. Lumayan sih. Ya, itu dah maksudnya. Oke, mungkin belum ya, ini kita belum bahas. Lanjut untuk batok belakang pakai apa nih, Dek? Batok belakangnya gua batoknya masih original Cobra, cuma gua ganti lampunya aja, kaca lampunya aja sih. Kaca lampu ini. Yang kalau yang Cobra memang gini hitam juga. Dia. Oh, hitam. Hitam beda warna sih. Jadi cuman bedanya cuman batok lampu belakang doang kacanya atau doang. cover dari lampu belakang. Beli berapa tuh, Dek? Berapa ya, lupa gua dulu. Yang ori murah sih, 100 ribuan. 100 ribuan ya untuk batok atau cover ya, lampu belakang. Oke, lanjut ini deh. Apa namanya? Behel jok belakang. Behel jok belakang gua pakai original spare part sih. Original spare part. Mm-hmm. Beli berapa tuh deh? Harganya 300 ribuan kalau enggak salah. Original spare part lumayan juga ya? Iya. Yeah. 300 ribu. Lanjut untuk kunci nih udah sepaket nih deh. Iya, satu set. 4 kunci satu lubang dia. 4 kunci satu lubang. Lubang masih bawaan motor sih gua pakai. Sama ini kunci helm. Kunci helm. Lanjut kunci kontak. Kunci kontak. Tangki. Jadi 4. 4 lubang satu kunci. Itu habis berapa? Habisnya berapa ya? 500 ribuan kalau nggak salah. Kunci. Cuman kunci kontaknya yang original. Cuman main kunci doang ya. Mm-hmm. Gila, 500 ribuan. Oke, jadi untuk stripping ini deh, stripping tahun berapa dengan harga berapa ini? Untuk stripping ya jelas gue pakai 2004 sih yang original. 2004 yang original. Berapa ya harganya, lupa sih gue nih. Kalau emblem ininya aja 100 ribuan sepaket. Terus berapa ya, lupa. Emblem doang, emblem Yamaha ya. Tulisan Ericsson berapa ya, lupa gue sih. Oh, kalau ya, satu kira-kira set, aja kira-kira satu setnya hampir 250 lah, 500 lah, bisa jadi mungkin 500 ya, ribuan kurang lebih lah. Stripping, emblem yang ini oke dapat juga? Iya, oke, gua beli lagi. Lah, itu yang biasa ya. Jadi kira-kira dengan harga strippingnya 500 ribuan, dari tampilan udah gahar lah, udah cakep. Original 2004 dia. Oke, mungkin sekian videonya dari gua. Terima kasih untuk waktunya deh ya. Jika kalian suka dengan review-reviewnya gua, silakan like, subscribe dan komen videonya gua. Dan salam Raja.